Rasulullah, kita harus mencintai Pak. Sampai benci, mencaci, menghina, menyembelihkan sampai tidak akan ketemu pagi di Rasulullah Muhammad SAW. Berat nih apa? Kata Rasulullah, man ada ahli baiti faqad adani, siapa orang nyakit dekat tanah potong, menghina, napa boleh sampai ngukum, napa boleh sampai kita mencaci. Maka berarti dia orang itu, kenapa nyakit ke sengkok, men orang nyakit ke sengkok, pak berarti dia orang dia nyakitin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai harus unik, jadi kenapa orang tidak pun nyakit Rasul, nah, nyakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba ini pasti tindak langsung itu yang bukan. Bukan Pak. Allah Ta'ala itu nyediaki siksaan itu si kekal abadi pagi na hari kiamat Pak na akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bila Ustaz Kisbadi nyebut innama nu'akhiruhum liyaumin tashkhusu fihil absar. Ada yang kok nunda kata Allah ini. Ada sebagian ditunda, sebagian ditindak di dunia. Tak kabeh kok sebagian itu nunda ada mereka. Dia mereka tu hari kiamat. Iki macam itu orang itu pada mendelikap orang kafir. Mereka cengeng kenapa di hadapan mereka adalah nar neraka jahanam. Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum Muhammad. Maka kita termasuk faham ahli sunnah, faham akidah setempat. Allah menyediakan apa saja de orang-orang si durhaka, orang-orang si kufur, si panapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedewaan Allah Subhanahu. Amun abali boleh de masalah panapa imtak. Maka kita tetap kita harus bersilaturahim sampai putus sambung sekarang lebih senior untuk hubungan, saya lebih kita pun berdewasa. Saya ketua untuk berhubungan, ketua neng wilayah berhubungan saya ketua umum. Kenapa? Makle, kenapa semakin kuat tinggi, makle semakin kokoh kita intak, semakin kokoh kita hubungan secara pengasuh. Waalaikumsalam Muhammad. Bajukan kita ikut waris aja umur pak. Ikut waris aja umur. Kebun kaji Nabi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu al hadith. Sapa orang sing tero napa iparingi jumbar rezeki. Insyaallah sehat ini tero jumbar tapi rezeki. Amin amin amin. Amin. Muga-muga tambah gampang rezekina. Amin.